Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi di channel Turenta Bulampot. Untuk memenuhi permintaan dari sahabat-sahabat subscriber ya, karena dari beberapa hari terakhir ini ya teman-teman ya, hampir 1 atau 2 minggu ya, saya cuma upload tentang kegiatan terampen di sekolah. Jadi saya tidak upload tentang pertanian ya teman-teman. Mohon maaf karena memang kemarin masih sakit ya teman-teman. Tadi waktu untuk bikin video atau bikin konten juga tersita untuk proses penyembuhan. Dan sekarang alhamdulillah teman-teman, saya udah sehat dan udah fit banget untuk terjun ke kebun lagi ya. Jadi saya akan arahkan ini video di konten-konten Turenta Bulampot ke arah yang awal ya teman-teman ya. Jadi di arah berkebun ya, bukan di terampen. Dan kali ini teman-teman, kita akan memetik beberapa buah pepaya teman-teman. Ini pepaya Thailand yang kita budidayakan di sekitar rumah kita. Sebenarnya tadi pagi udah diambil oleh beberapa pelanggan yang beli eceran di tempat kita teman-teman. Dan kali ini kita juga mendapat orderan dari beberapa sahabat kita. Ya walaupun nggak banyak, ada sekitar 5 atau 6 biji, tetap kita panen ya teman-teman. Karena harga lagi bagus, satu buah bisa berharga sampai 12.000 teman-teman. Jadi kalau 12.000 dikali 6 biji ya, penghasilan kita di sore hari ini seperti itu teman-teman. Kurang lebih ya 12.000 kali 6 biji. Kalau 10.000 saja kali 6 kan 60.000 ya teman-teman ya. 60 ditambah 12.000 teman-teman, berarti 72.000 ya dalam sore hari ini. Dan itu alhamdulillah sekali teman-teman, itu banyak sekali untuk kita, untuk kita ya sebagai orang desa, kita udah dapat penghasilan dari pepaya yang kita budidayakan di sekitar rumah kita teman-teman. Langsung saja, nggak usah lama-lama teman-teman, kita pilih dan kita sortir ya beberapa pepaya yang siap untuk kita buahkan teman-teman, siap untuk kita petik. Ini udah lumayan teman-teman. Ini udah matang. Kita dapat satu. Kita membudidayakannya nggak banyak teman-teman, karena ini di sekitar rumah. Tapi ini udah sangat lumayan sekali teman-teman. Ini udah membantu perekonomian kita. Dan kita udah dapat 2 teman-teman. Sambil kita bersihkan. Nah, kita bersihkan daun-daunnya yang kering seperti ini teman-teman, biar penampakan pohonnya juga lebih keren ya, karena kalau ada yang kering seperti ini kan juga mengganggu pemandangan ya teman-teman. Oke, kita akan panen yang di sebelah sana teman-teman. Dan ini salah satu yang lebat ya teman-teman. Ini ada yang matang juga. Jadi kita petik ya teman-teman ya. Buahnya jumbo teman-teman. Kalau pepaya Thailand memang terkenal dengan buahnya yang gede seperti ini. Ini 12.000 teman-teman di tempat kita. Karena cuaca lagi panas banget ya. Jadi orang beli pepaya itu banyak banget teman-teman di tempat kita. Dan ini ada yang matang juga teman-teman. Nah, ini. Nah, ini jumbo ya teman-teman ya. Kita dapat 2 yang jumbo banget teman-teman. Jadi total ada 4 biji ya yang kita dapat di sore hari ini. Kita panen California juga teman-teman, ada sedikit-sedikit. Yang ini kecil ya, ini California teman-teman. Ini buah putitan kalau ini teman-teman. Putitan itu yang kecil-kecil gitu ya. Jadi ini buah sisa, buah yang di akhir-akhir panenan gitu. Kita ambil kursi dulu.
kita juga dapat satu, teman-teman. Tunas air yang ada di pohon ini juga kita hilangkan ya, teman-teman ya. Ini bertujuan biar pohonnya itu enggak banyak cabang, teman-teman. Karena kalau banyak cabang di pohon itu juga mempengaruhi besar kecilnya buah, teman-teman. Dan ini alhamdulillah gede, teman-teman. Ini pepaya California. Yang ini enggak kita tanam, yang California ini tumbuh dari biji ketika kita habis makan itu kita taruh di sebelahnya. Dan lumayan juga Californianya, teman-teman. Ukuran segini. Jadi kita sore ini mendapatkan 6 ya, 6 buah pepaya Thailand dan California. Gede, teman-teman. Ini udah matang. Ini kita peram selama 2 hari, ini pasti akan matang, teman-teman. Dapat 6 biji ya, teman-teman. Ini alhamdulillah sekali panen kita di sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini secara penuh. Jangan lupa tombol like-nya ya, teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga videonya menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.